bila bangun daripada tidur, saya kebetulan sebulan yang sudah saya hilang ayah dia saya sendiri, Muhammad Razali itu, di hospital Sungai Buloh. Tetapi yang pagi tadi saya tersedar, satu benda ni. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, kita ni siapakah orang yang dalam setiap doa dia disebut nama? Nama kita ni nama Zurabli contohnya. Siapa yang dalam kalangan manusia yang ada di atas globe ini, siapa yang sebut nama kita dan tanpa jemu, tanpa penat, tanpa rasa letih, tanpa rasa tak ada? Siapa tuan-tuan agama? Siapa yang biasa doakan? Mungkin, bukan mungkin, yang biasa doakan biasanya siapa? Ayah, mak kan? Rasulullah sebut ya, antum tunsaruna bidu'aihim. Saya nak sebut pada kita semua yang ada di sini, kita mungkin kadang-kadang dapat sesuatu dalam hidup. Kita kadang-kadang berjaya dalam hidup. Kadang-kadang kita dapat rezeki dalam hidup. Nabi ajar kepada kita, ingat ada orang mendoakan sampai kamu dapat apa yang kamu dapat. Jangan lupa orang yang mendoakan. Kita takut akhirnya bila kita lupa, Allah tarik orang yang mendoa, tak ada orang mendoakan kita. Pagi tadi saya tersedar. Bila saya sedar satu perkara, rupanya Masya Allah, orang yang saban hari mendoakan saya cara khusus. Tuan-tuan boleh ingat, ayah dan ibu, dan Allah telah tarik seorang ayah yang alhamdulillah bukan saya, ini rujuk pada ayah saya. Sebab ayah saya adalah saya. Sejak saya kenal saya seumur sekarang ni, dia solat malam dan segala macam. Dan saya yakin di celah-celah malam itu ada doa untuk anak dia. Dan sekarang tuan-tuan, saya hilang satu doa. Mungkin kita doa sekali-sekala, dan tinggal lagi doa seorang ibu. Mungkin isteri kita mendoakan kita. Justru itu pada malam ini sebagai mukadimah semua yang saya kasih sekian, sebagai mukadimah, apa kata untuk kita sama merasakan rasa gembira. Nanti kita bincang perbincangan kita pada malam ini. Dan saya pun dimaklumkan insyaAllah setengah daripada perbincangan kita, kita nak ikut satu sunnah Rasulullah paling ketara. Di tengah bincang saya, kita nak ikut terus, tak tangguh hari esok. Sunnah Rasulullah paling ketara. Apa dia semua yang dikasih sekalian? Rasulullah dikenali sebagai ajwada bil khairi minar rayhil mursalah. Rasulullah itu pemurahnya lebih kencang daripada angin yang keras bertiup. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasul yang sangat pemurah, sangat pemurah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat untuk hidup dengan hidup sebagai pemurah. Dan pada malam ni insya-Allah kita cuba nak ikut sunnah itu insya-Allah di tengah-tengah bicara saya nanti. Dan marilah sama-sama kita yakin, sebab subuh tadi dah sebenarnya, setiap subuh kata Nabi, Allah hantar ke muka pintu rumah seseorang malaikat, dua malaikat. Satu malaikat mendoakan secara khusus, ya Allah, hamba ini yang keluar daripada pintu rumah kita, ya Allah, seandainya dia memberikan derma, sedekah, ya Allah, kau janjikanlah lipat ganda rezekinya dari sumber yang tak diduga. Kemudian ada lagi satu doa oleh satu lagi malaikat, wahai Allah, seandai hamba ini kikir dan bakhil, wahai Tuhan, kau susahkan hidupnya, wahai Tuhan. Itu doa pagi tadi tuan-tuan. Malaikat dah doa pada setiap hari. Jadi sebab tu kalau setiap hari bila kita berderma, malaikat tadi mendoakan agar rezeki kita bertambah-tambah melimpah ruah. Jadi alhamdulillah. Dan sebaliknya, kalaulah seseorang itu kikir dan seorang itu bakhil, seorang itu kedekut, orang kata apa dia? Tangkai jering lalu kat bawah pokok jering, jering pun hiling kepala. Dan malaikat berkata, wahai Allah, tolonglah susahkan dia, payahkan dia, payahkan dan mahalkan rezeki untuk masuk dalam rumahnya. Jadi sebab tu pada malam ni insya Allah kita sama-sama
coba untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, sifat Rasulullah yang